knife, cuts like a knife. How could I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife, cuts like a knife. You cut away the half of my life, and oh, 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 oh. Okay guys, selamat datang ke taman mini saya. Hari ini saya nak buat reporting dan juga nak buat penanaman pokok aglonema yang ada makcik sebelah bagi saya. So saya nak masukkan dalam pasu yang sedia ada ni. Ni pasu dia. Okey, pasu ni. Okey, saya ada dalam 4-5 pasu aglonema ni yang saya ni ibu dia. Okey, nak tanam balik dalam pasu. And then so kita nak cair tanah humus lah, nak cair daun kering kat ujung sana. Saya sekalikan dalam tanah ni, mixture of soil. Lepas tu dia akan jadi humus lah. Okay, so ikuti saya, kita sama-sama buat my gardening hari ni. Sama-sama kita nyanyi, sama-sama kita sembang-sembang guys. Okay, so enjoy watching. And kepada anda yang baru, please do subscribe. Okay, likes and give me the thumbs up. Okay, then share. So hari ni kita buat gardening and I hope you enjoy. Okay, yang ni guys, kalau you tahu nama dia, tolong cakap dengan saya. Saya tak tahu nama ni. Tengok, dah jadi banyak ni macam ni. Okay, dan dia macam bentuk keladi tau guys. Tapi this is not caladium family, definitely. I think it's something like, I tak pernah ni cakap lah, nanti silap informasi pula saya. Tapi cantik kan, dia punya color cantik. Okay guys, I see you later. Okay, kita nak start. Mula-mula saya nak pergi cari daun kering dulu. Okay. Hi guys, okay. I nak buat gardening sekarang. And sekarang ni I nak potong-potongkan aglonema saya ni. Okay. Ni. Ada neighbor I bagi, jiran I sebelah bagi. So, jam belakang, sorry. So, this is aglonema Dud Anjamani nama dia. Okay. It has got red leaves, I sayang. So, I sudah ada, cuma sama ni. Ada-ada, cuma saya nak tambah lagi collection I got, because it's very pretty and it's very red. Okay, so now I've got this daun-daun kering yang ambil kat belakang kat sana tadi. So akan campur dengan tanah to make it orang kata apa, supaya dia jadi macam humus guys, kan? Dia macam humus, dia cantik, ada tumbuh cantik nanti kat sini. So Eden senang nak jadi baja lah ni kan, benda ni baja. And I ada tanah kat sini guys. Okay. And this soil will help to tanamkan pokok ni lah, supaya pokok ni subur. Okay, now I nak tambahkan tanah dia. And then tanah lepas buat guys, kena letak dekat tempat seduh. Agar ni mahal lepas teduh. Dan masa seminggu dia akan jadi segar dan dia start tumbuh akar yang cantik lah. Sekarang pun ada akar sikit-sikit. So ada, sebenarnya ada rendam dalam air 3 malam 3 hari berturut-turut. Jadi makcik tu katalah rendam dalam air supaya dia jangan terkejut kan. So sekarang ni air pun dah tanam ni, ha? Macam ni kita mampatkan tanah dia supaya dia stable. Okay, supaya dia stable macam ni. Okay, buang daun-daun yang buruk ni, makcik tu kata. Daun-daun buruk ni buang. Guys, ada banyak jenis aglonema. Yang ni yang nak kata lokal tak lokal, tapi kat Thailand dia memang banyak aglonema kat sana. And very mahal guys. Okay, very expensive. So now this is it. I tak ada batang ke untuk pegang? Let me take this one. Okay. Okay, batang ni untuk support dia punya apa ni, akar dia nanti, supaya dia tak tumbang. There you go guys, dah siap. Okay, nak kata saya ni ada tangan hijau, taklah juga. Tapi saya boleh menanam, saya suka menanam sebenarnya. Masuk senja-senja macam ni kan, sukalah menanam guys. Okay, ni tetap tepi kat sini, tetap tepi. And then ada lagi ni, sayang saya nak buang sebab
dia bagi saya akar dah tumbuh dah ni. Ha, tengok akar dah segar tumbuh. Jadi kan kita tanam je lah guys ya. Bukan apa, aglonema ni adalah salah satu pada tanaman yang boleh menghasilkan oksigen guys. Ha, dia boleh bagi kita oksigen, segar lah kita kan. Dua jenis yang lain, okay guys. Yang ni yang rasa yang Chinese punya, China, whatever you call it. Yang ni yang tadi tu, Dut Anjamani, okay. Ni Dut Anjamani, yang belakang air ni adalah Pink Anjamani, okay. Jadi you dah saya tengok dah. I dalam waktu I buat live, I suka tunjuk ni sebab this is my favorite pink color Anjamani. This is jenis aglonema juga. Dia tak boleh kena matahari sangat guys. Dia tompok-tompok hitam, okay. So dah ada jenis kat situ. Okay, mari kita buat yang ni juga. Sebelum senja berlabuh guys, kita buat, okay. Sebelum senja berlabuh, jangan main ayat. Orang seni ni dia macam-macam lah guys. Dia punya apa kata, ayat-ayat ke ataupun patah-patah baik-baik perkataan yang boleh mencuitkan hati gitu. Now this is from different breed. I don't know whether it's different breed or what. Tak apalah, kita asingkan dia. Dia dah ada akar ni pun. Guys, sometimes I nak tukar I punya angin juga. Dah lama tak buat gardening kan. So hari ni kita buat gardening guys. So tanah ni I beli RM3. Dia kata dah campur dengan tanah hitam, tanah whatever you call it. Dia dah bakar whatever blah blah blah. Tapi to me it's quite acidic lah kalau tak campurkan. Jadi kita saya campur dengan daun yang kering tadi tu. Nak buat humus kan. Ni lepas saya tanam macam ni, saya kena letak dia di di tempat teduh supaya dia tidak stres kan, supaya dia tak stres oleh matahari lah, kena air yang terlebih-lebih air. There you go. Alright, ni pasu temporary semua ni. Ni pasu RM2 guys. I beli kat daripada kedai RM2. RM2 lah ke pasu ni. Tapi it looks good because it looks dari terracotta kan. So my pasu belakang-belakang ni semuanya macam ala-ala terracotta. Ini pun alat terkota, okey. Yang ni ada orang bagilah. Tapi saya pinjam je ni sebab ni bukan saya punya, okey. Okey, apa lagi? Ada pokok saya tu dah kurang, macam kurang tanah. Yang ni macam kurang tanah. Tak apa. Alamak. Daun dia tercabut. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Guys, ada lama tak buat live kan guys? Ingin buat live tapi tak tahu bila masa. Because malam-malam dah letih dah kan. Sebab kita ni biasalah. Kita ni orang kata apa? Koprat, keparat, koprat. Gitu. Sorry lah guys. Ini kadang-kadang menyapung sikit. Kan dah terlalu banyak. Boring duduk rumah kan, kadang-kadang kita ni keluar sekejap, tu beli ni sekejap, so banyaknya duduk rumah. Jadi macam yang ini guys, okay, yang ini saya nak cakap, yang ini saya tak tahu nama dia apa, tapi rasa ni jenis ficus, okay. Dia saya ambil daripada tepi-tepi jalan raya mana, saya potong waktu tu berapa inci je potong, lepas tu saya masuk dalam bekas air. Sekarang dia dah tumbuh besar macam ni dengan berakar. Saya dah tak tempat apa ni kan. Jadi cukup masa untuk saya transferkan dia ke dalam pasu yang agak besar sikit. Macam ni. This one is indoor plant sebenarnya guys, because it can stay indoor tanpa ada matahari. So we need to say okay macam ni. Nanti kalau saya balik Sarawak pun mungkin saya bawa ke ataupun saya tinggal kat sini ke, sebab bolehlah jadi perhiasan kat rumah sini pula kan. Takkan nak balik Sarawak semua. Okey, mari kita tamburkan tanah ini. Guys, kita ni kan kalau tutur senja macam ni kan, macam kita punya minat dah berubah dah kan. Suka menanam. Kalau menanam macam ni, datang inspirasi-inspirasi dia kan. Tapi memang I suka menanam dari dulu lagi. I selalu start dengan bonsai guys. I suka menanam bonsai. Jadi to me, menanam ni, because my father, my late father and my mother, dia suka menanam tau. My mother sekarang masih menanam juga kan. Jadi ini menanam ni bagus lah kan. It's for kata apa, stress relief. It's like therapy lah kita ni kan.
So kalau kita menanam macam ni, sama-sama kita menyanyi, sama-sama kita berborak macam ni, when we talking to the plants, orang katakan kenapa kita harus borak dengan plants, sebab oksigen kan, karbon dioksida yang keluar dari mulut kita ni diserap ke dalam daun-daun ni, menyebabkan daun ni segar guys, because dia menyerap karbon dioksida, dia tidak menyerap oksigen macam kita. Jadi kita serap oksigen masuk dalam kita punya badan, kita keluarkan oksigen karbon dioksida tu melalui mulut dan nafas kita, dia menyerap, jadi itu jadi segar tu. Okay, so orang katakan cakaplah dengan pokok malam-malam ke ataupun petang-petang pagi, boraklah dengan dia, wahai engkau kekasih hatiku, tubuhlah kau segar, macam tu kan. Sebenarnya dia serap dengan serap kita punya oksigen, kita punya karbon dioksida kan, jadi dia pun segar lah kan, macam tu. That is the science behind it lah kan, orang kata boraklah dengan pokok. Ya, memang borak dengan pokok. Okay guys, ada selesai dah kerja ini, alright, dah settle dah, cuma ini tinggal sini, tinggal ni aja sikit. Ya ni saya tak tahu macam mana guys, tapi air dia pasu ni, mungkin nak tambah je lah, kasihan ke dia. Okay, kita bagi dia ruang untuk hidup, dia tak jadi-jadi, tak jadi sudah, anak-anak kumpulkan dia satu tempat macam ni. Terlalu banyak pula kan, terlebih pula, tapi tak apa, no problemo, lagi banyak lagi bagus. Guys, kita Malaysia dah masuk dalam alaf baru. Maksudnya saya ni, we have a new Perdana Menteri baru. Harap-harap dia boleh memimpin kita lah. Tapi guys, saya tak boleh salahkan, bagi saya lah personally, saya tak boleh salahkan Muhyiddin Yassin juga. Sebab apa? Dia kebetulan datang dalam keadaan kita yang tenat kan. Malaysia tengah tenat dalam menghadapi COVID-nya. Satu dunia kot kan. Bukan semua Perdana Menteri berjaya mengatasi COVID pun kan. Jadi bukan dia seorang yang bekerja, ramai yang bekerja, cuma nasib dia tak mendari dia, ada rakyat pun marah dia gara-gara COVID tak menurun. I don't blame him, okay, I don't blame him because he's such a nice guy actually. Cuma dia datang masa yang silap, okay, masa yang silap, timing yang salah. Tapi tak apa, kita cuba yang baru ni, kalau yang ni okay kan, kita terima je, everything is fine lah kan. This one doesn't belong here, this one belong to this family. Okey, sekarang busuk lah itu kan, sebab dia dah berendam lama. Ini yang cantumkan satu tempat lah, dia nak tumbuh-tumbuh, tak nak tumbuh sudah, nama mudah lah. Okey, ada tanah lebih tak? Tanah lebih, tak tahu tak mana. Dah settle kerja air, all is done dalam beberapa saat. Okay guys, thank you so much for watching. Kita jumpa lagi for my next untuk upload saya yang lain kali. Okay, so inilah dia taman mini saya. Okay, taman mini saya, saya suka pecah-pecahkan dia supaya dia boleh bercambah lagi untuk jadi another new plants. Okay, so this is another part of my plant vlogging. Okay, thank you so much. Ya, kita jumpa lagi guys. I love you so much. And tidak lama lagi Malaysia celebrate dia punya merdeka. Okay, 31 hari bulan tanggal 31. Ah, macam tu kan. Jadi saya akan cover 2-3 lagu malam ni untuk uploadkan ke dalam saya punya content lah. Saya nak uploadkan lagu di sini lahirnya sebuah cinta. Lagu tu I suka sangat. Warisan by Sudi Mantas. Okay, alright, banyak sembang, banyak lebih later. So anyway, thank you so much for staying up with me. Nanti kita jumpa lagi. Alright, thank you, I love you, bye bye. From my mini garden, see you, take care. If you're new to my channel, please consider to subscribe, like, and share, and leave your comment. Thank you so much. Okay.